Diketahui memang Giselle dan Gading Martin masih sering terlihat bersama. Keduanya pun masih berlibur bersama dengan anak mereka. Baru-baru ini, akhirnya Giselle mengungkapkan perasaan dirinya kepada Gading. Giselle pun secara blak-blakan mengungkapkan rasa sayangnya pada Gading di depan kamera. Keduanya sepakat untuk tetap berhubungan baik sebagai tim dan membesarkan Gempi dengan sepenuh hati. Kendati demikian, Giselle merasa bahwa hal tersebut bukan berarti bahwa ia akan rujuk dengan Gading. Giselle pun mengatakan bahwa ia dan Gading selalu berusaha untuk terus bersama demi Gempi. Namun, di luar itu, keduanya tetap mengurusi urusan masing-masing. Giselle pun merasa bahwa ia tak memiliki alasan untuk putus kontak dengan Gading. Giselle menuturkan butuh kedewasaan untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan mantan. Baik ia maupun Gading tak boleh cemburu apabila salah satu dari mereka ada yang memiliki hubungan baru. Giselle dan Gading pun sama-sama berusaha untuk tetap profesional dalam bekerja.